Jelang perlawanan, Palestina melakukan operasi gabungan menyerang pasukan pendudukan. Alhasil, mereka berhasil menghancurkan tank maupun tentara Israel yang tengah berkumpul. Dikutip dari Al-Mayadeen, operasi gabungan ini dilakukan oleh Brigade Al-Hasam dan Brigade Al-Quds. Brigade Al-Hasam menargetkan pasukan pendudukan yang ditempatkan di situs Tal Al-Sultan di Rafah dengan mortir berat. Mereka juga menargetkan tank Merkava Israel dengan roket Al-Yasin 105. Serangan dilakukan di dekat bundaran Al-Jawazat di timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan. Pejuang Al-Hasam turut melawan pasukan Israel yang ditempatkan di Poros Netzarim dengan roket rajum jarak pendek kaliber 114 mm. Sementara Brigade Al-Quds menembaki posisi militer Israel di sepanjang jalur pasokan di Poros Netzarim selatan kota Gaza dengan mortir. Lokasi militer Israel Karem Abu Salem dan Sufa sebelah timur Rafah juga diserang dengan mortir berat. Selain itu, mereka secara bersamaan membombardir pusat komando dan posisi pasukan Israel dengan 107 roket dan mortir. Serangan dilakukan di dua wilayah, yaitu di lingkungan selatan Saudi dan Tal al-Sultan di barat Rafah.